Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih Sabtu pagi 17 Agustus 2024. Upacara ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Upacara pengibaran bendera merah putih tersebut berlangsung di lapangan Alun-Alun, Kecamatan Muara Bulian yang berjalan dengan hikmat. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-79 yang langsung dipimpin oleh Bupati Batanghari M. Fadil Arif selaku inspektur. Turut hadir pula pada upacara HUT RI tersebut Wakil Bupati Batanghari Bahtiar, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin dan para unsur Forkopimda di ruang lingkup Kabupaten Batanghari serta para OPD di ruang lingkup Kabupaten Batanghari dan para tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Matahari Anita Yasmin berkesempatan membacakan teks proklamasi dalam upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-79 Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibra Batanghari yang terdiri dari 34 putra-putri terbaik di Kabupaten Batanghari yang dipilih dari berbagai macam seleksi dari tingkat bawah.
Dikatakan oleh Bupati Batanghari M. Fadil Arif, momentum perayaan HUT RI kali ini diharapkan tidak hanya dilakukan secara seremonial saja, namun dimaknai dengan semangat untuk berbakti dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan Bupati Fadil berharap investasi-investasi dapat masuk ke daerah Batanghari, terutama dalam sektor pertanian. Masyarakat diharapkan dapat sepenuhnya sejahtera, sebagaimana yang telah dirumuskannya bersama Wabu Bahtiar dalam program Batanghari Tangguh. Apapun program-program lainnya yang masih dalam proses, ia bersama perangkat pemerintah yang ada akan memaksimalkannya agar bisa terlaksana sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Acara peringatan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita lihat tadi bagaimana semakin tahun semakin baik penyelenggaraan di Kabupaten Batanghari dan semua warga semangat, termasuk ibu-ibu ini semua pada semangat bergairah untuk berbakti. Bagaimana kita memberikan pelayanan baik kepada masyarakat membuat bangsa ini menjadi baik. Nusantara baru, Indonesia baru, Batanghari tangguh. Pak, apa harapan untuk Kabupaten Batanghari ini, Pak, di 79? Yang pertama harus semakin tangguh. Yang kedua, bagaimana masyarakat meningkat kesejahteraan secara cepat. Makanya bagaimana investasi bisa masuk dengan mudah ke Batanghari, dan bagaimana petani pelani kita hasilnya maksimal, kemudian sektor-sektor lainnya bergerak bersama, simultan untuk memajukan perekonomian Batanghari. Kita yakin ekonominya maju, Batanghari yang menjadi tangguh, dan masyarakat semakin kompak. Target-target belum tercapai, Pak? Kira-kira apa, Pak? Target yang tercapai ada beberapa program kita yang sedang ongoing, Pak, ya. Yang sedang kita laksanakan seperti Islamic Center, ya. Yang kita nanti jadikan ini sebagai pusat keramaian baru yang akan menimbulkan efek ekonomi, menghubungkan budian dengan bisnis. Doakan kawan-kawan semua ini bisa kita laksanakan di tahun ini.